Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya Dapur Family. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol loncengnya, like dan subscribe. Terima kasih. Ya, di siang ini saya mau berbagi menu makanan ya buat teman-teman. Siang ini saya mau masak sup lingcau. Ini namanya lingcau. Di sini ada satu piring lingcau ya. Dan di sini ada 4 potong tulang ayam, dan di sini ada daun ketumbar yaitu siangcai. Di sini ada garam, di sini ada penyedap, dan di sini ada air. Sebelumnya kita cuci dulu ya lingcaunya, dan kita potong-potong dulu daun ketumbarnya. Kita cuci dua kali ya biar bersih. Ya, udah aku sediain pancinya ya. Kita masukkan tulang ayamnya. Dan kita masukkan lingcaunya. Lalu kita masukkan airnya. Sekarang kita masukkan ke panci listrik ya teman-teman. Nah, di sini daun ketumbarnya yang udah dipotong-potong. Ini nanti ditaburinya kalau udah matang supnya ya. Sama garam dan penyedapnya juga itu belakangan. Sekarang kita masukin dulu sup lingcaunya ke panci listrik. Nah, kita masukkan air ke panci listrik ya. Cukup satu takar ini. Kita masukkan lalu kita tutup, kita tekan tombolnya. Nah, entah kita tunggu matang teman-teman. Ya, ini penyedapnya. Nah teman-teman, ini sup lingcaunya udah mateng ya. Enak banget rasanya, bener. Ini makanan favorit orang Taiwan. Ya segitu aja ya berbagi menu makanan dari saya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.